Pemirsa, sebagai integrasi moda transportasi untuk kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB WUSH, kereta api feeder sudah resmi beroperasi dari stasiun Padalarang ke stasiun Bandung dan juga sebaliknya. Operasional kereta feeder tersebut disesuaikan dengan jadwal KCJB yang pada tahap awal hanya 8 perjalanan setiap harinya. Melayani perjalanan pengguna kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB WUSH yang hendak turun atau naik di stasiun Padalarang menuju atau dari stasiun Bandung. Kereta feeder ini memiliki 200 kursi dan ada juga pegangan untuk penumpang yang terburu-buru sehingga terpaksa berdiri. Kereta feeder memiliki total waktu tempuh selama 19 menit dari stasiun Bandung ke Padalarang dan sebaliknya. Nah, kami dari Dabo sendiri memang pada prinsipnya hanya menjalankan feedernya. Jadi ya secara sarana dan prasarana sudah siap semua. Nanti akan ada 5 rangkaian ya. 5 rangkaian di mana satu rangkaian itu ada 200 tempat duduk yang bisa digunakan oleh penumpang yang menggunakan kereta cepat nanti terkoneksi dengan kereta feeder. Keberadaan kereta api feeder pun disambut baik oleh para penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta api feeder diyakini mempermudah perjalanan para penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung yang rumah atau tempat kerjanya di kawasan kota Bandung. Katanya bagus ya, dengan ada kereta feeder ini yang tadinya mungkin orang kesulitan ya, bingung kalau misalnya mau ke Bandung gimana, kalau di feeder ini jadi lebih enak, turun di Padalarang nanti bisa kembali. Ada harapan lain nggak? Harapannya sih kalau misalnya sekarang kan kalau dari stasiun Padalarangnya sendiri kelihatannya masih dalam fase konstruksi ya, masih belum 100% jadi. Jadi harapannya kedepannya semoga stasiun Padalarang ini bisa jadi lebih bagus, nanti juga jadi bisa lebih nyaman juga ya. Sejak beroperasi untuk uji coba KCJB pada 3 Oktober 2023, KA Feeder telah mengangkut 492 penumpang di hari pertama pengoperasiannya. Dipersiapkan 8 perjalanan setiap hari untuk tahap awal operasionalnya. Budi Hartati, Bandung TV.